Halo guys, berjumpa kembali dengan Om Bin. Okay guys, hari ini Om Bin nak mereaction satu video yang menarik juga untuk kita kongsi. Ini bukan pasal pelancongan ke apa, politik ataupun ketenteraan, tapi ini pasal music guys. So kali ini Om Bin nak bawa korang tengok tajuk dia Kiprah Indonesia di APM. Music Indonesia versus Malaysia bersaing di Anugerah Planet Music. Okey, Siti Nurhaliza. Okey, macam mana guys? Macam mana tu guys? Maksud dia Kiprah Indonesia di APM. Music Indonesia versus Malaysia bersaing di Anugerah Planet Music, Siti Nurhaliza. Oh. Okey, macam tu guys tajuk dia. Daripada channel Dimuz. Okay, jangan lupa guys subscribe, tekan tombol lonceng dia dan like and share untuk kita support guys admin kita Dimuz channel. Okay, so kalau Om tak silap APM ni dia ni Anugerah Planet Music yang Om ada juga guys nampak beberapa tahun kot. Cuma Om Bin sebenarnya tak berapa ni sangat mengikuti. Tapi ada juga Om Bin tengok. Tak sepanjang tahun lah Om Bin ikuti. Sebab kadang-kadang je. Okay guys, rasanya biasanya single pokok yang anjurkan benda ni. Okay, penganjur dia. So, tanpa kita berlengah masa lagi guys, kita langsung saja tengok video dia. Kita tengok macam mana. Adakah artis-artis yang Om Bin suka ada? Okay. So, 1, 2, 3, play. Dimuz. Jangan lupa guys untuk subscribe juga. Anugerah Planet Musik adalah ajang penghargaan bagi seniman yang berkecimpung di dunia musik. Ajang ini terbuka untuk 4 negara rumpun Melayu yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Anugerah Planet Musik pertama kali diselenggarakan pada tahun 2001. Hasil organisir Media Corp, sebuah grup perusahaan media komersial 2001, asal Singapura. Dalam ajang ini tersedia berbagai jenis penghargaan yang diperbutkan oleh setiap perwakilan negara, mulai dari penyanyi solo, duo, grup, hingga band. Afgan. Secara garis besar penghargaan ini terbagi atas dua yaitu penghargaan kategori terbaik yang mana dipilih oleh juri dari perwakilan 3 negara dan kategori populer yang dipilih melalui voting di media sosial. Acara ini telah terlaksana sebanyak 16 kali dan Indonesia baru sekali menjadi tuan rumah pada tahun 2009. Anugerah Planet Musik yang dimulai pada tahun 2001 harusnya telah terlaksana sebanyak 20 kali. Namun hingga sekarang, acara ini baru dihelat sebanyak 16 kali. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010, 2019, 2020, dan 2021 ajang ini ditiadakan oleh alasan tertentu. Okay. Di antaranya adalah karena pandemi COVID yang menerpa dunia. Okay, guys. Oh, Datuk Siti. Oh my god. Ajang yang melibatkan 4 negara ini juga diisi oleh host terbaik dari setiap negara. Brunei, formasi Indonesia, pembawa acara Singapore, ini biasanya Malaysia. Terdiri atas 3 hingga 5 orang. Dan didominasi oleh pembawa acara yang bertutur bahasa Melayu. Sehingga host asal Malaysia dan Singapura memiliki lebih banyak perwakilan dalam ajang ini, yaitu 2 perwakilan pembawa acara, sementara Indonesia hanya mengutus 1 host. Hal ini tergolong wajar, mengingat penutur bahasa Melayu lebih dominan dalam perhelatan ini. Host kenamaan Indonesia seperti Sarah Sehan, Nadia Mananta, Nirina Zubir, Desta, hingga Shanti adalah yang paling sering mewakili Indonesia dalam acara ini. Untuk negara Malaysia sering diwakili oleh Asni Nawawi, sementara untuk Singapura sering diwakili Adi Rahman. Uniknya Brunei Darussalam tidak memiliki perwakilan pembawa acara dalam ajang ini hingga digelarnya acara ini terakhir kali pada tahun 2018. Wow. Kategori penghargaan pertama adalah lagu terbaik antar keempat negara. Kategori penghargaan ini didominasi dan dirajai Indonesia. Mulai dari tahun 2001 hingga 2018, Indonesia telah memenangkan kategori penghargaan ini sebanyak 11 kali. Sisanya dimenangkan oleh Malaysia 5 kali dan Singapura 1 kali. Lagu berjudul Mencintaimu milik Krisdayanti menjadi pemenang pertama kategori ini pada tahun 2001.
Uniknya Indonesia pernah menjadi pemenang dalam kategori ini selama 6 tahun berturut-turut pada tahun 2001 hingga 2006. Nama-nama seperti Melly Goeslaw, Oke. Ari Lasso, Once, Oke. Judika, Niji, Oh. Gigi, hingga Sheila on Seven menjadi beberapa Ada nama artis yang pernah gambaran menyabet Om Bin, kategori guys. penghargaan ini dalam ajang anugerah Artis Planet Music populer. Award. Perhelatan terakhir kategori penghargaan Oh. ini dimenangkan oleh Judika melalui lagunya berjudul Jikalau Kau Cinta pada tahun Judika. 2018. Oh my God. Sementara perwakilan Malaysia pertama kali memenangkan Oke, Siti penghargaan Nurhaliza, kategori ini pada wow. tahun 2007 oleh Siti Nurhaliza melalui lagu berjudul Biarlah Rahasia. Oh. Uniknya Melly Goeslaw yang merupakan musisi Indonesia adalah pengarang lagu tersebut bersama Wow. Siti Nurhaliza. Sebenarnya guys, Obi kan guys, sebenarnya Obi suka lagu-lagu yang dibuat oleh Melly Goeslaw. Macam terlalu bermakna gitu, cantik lagu-lagu dia, sedap didengar. Obi banyak juga guys tahu lagu-lagu Melly Goeslaw, walaupun Obi kira kurang juga tahu pasal Melly Goeslaw, tapi dari segi pribadi dia itu ataupun mungkin perkembangan dia, Obi tak berapa tahu, tapi yang Obi tahu lagu-lagu tulisan beliau ataupun ciptaan beliau itu memang antara yang terbaik juga. Wow. Beralih ke kategori penghargaan selanjutnya, yaitu penyanyi pria dan penyanyi wanita terbaik. Untuk kategori ini, hingga tahun 2018 negara Indonesia dan Malaysia secara bergantian memenangkan penghargaan ini. Naasnya baik negara Singapura dan Brunei belum pernah sekalipun berhasil membawa pulang gelar ini. Untuk kategori penyanyi terbaik hingga kini masih dirajai oleh para musisi Indonesia dengan meraih penghargaan ini 11 sebanyak kali 11 guys kali. Indonesia. Nama-nama besar seperti Chrisye, Iwan Fals, Oh. Judika, Afgan, Judika hingga lagi Glenn Afgan. Fredly adalah nama-nama yang berhasil menyabet gelar ini. Hebat. Bahkan Judika memenangkan Oh. penghargaan ini sebanyak 4 kali, yaitu bermula pada tahun 2013 berturut-turut hingga 2015, dan ia menangkan kembali untuk keempat Luar kalinya pada biasa tahun guys, Judika. 2018. Saya senang banget. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada di Wow. sini. Kemudian adalah kategori penyanyi wanita terbaik. Pada kategori ini cukup unik karena hingga kini, baik Indonesia dan Malaysia sama-sama memenangkan gelar ini sebanyak 9 kali. Hal ini semakin unik ketika pada tahun pertama diselenggarakannya acara ini, perwakilan Indonesia dan Malaysia dinyatakan seri, sehingga terdapat dua peraih penghargaan penyanyi wanita terbaik pada tahun 2001, Oke. yaitu Krisdayanti dan Siti Nurhaliza. Wow, sahabat baik tuh kita guys. Ada dua pemenang? Ya, ada dua pemenang. Menunjukkan mereka sama hebat, sama Luar terbaik. Biasa tanda dengan Siti guys. Oh my God. Pemenangnya adalah Krisdayanti dan Siti Nurhaliza. Dua diva Indonesia dan Malaysia, yaitu Krisdayanti dan Siti Nurhaliza mendominasi pada kategori ini. Siti Nurhaliza Wow, memenangkan hebat. kategori ini sebanyak 6 kali, sementara Krisdayanti sebanyak 3 kali. Perwakilan Hebat Indonesia dari lainnya orang. yang pernah memenangkan kategori ini adalah Bunga Citra Lestari, Rosa, Wow. Raisa, dan yang terakhir kali yaitu Isyana Sarasvati yang meraih penghargaan ini pada tahun Oh, 2018. yang ini Om Bin tak tengok guys. Oh, habis guys. Beranjak kepada kategori penghargaan duo, grup, atau band terbaik seantero rumpun Melayu. Di sini kita akan melihat bagaimana band Indonesia ternyata sangat populer, bahkan mendominasi industri musik negara rumpun Melayu lainnya. Band-band daripada Indonesia tu guys, Om Bin suka, bukan 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 maknanya suka semua lah. Suka jugalah, tapi kadang kan kita tak tahu. Tapi majoritinya lebih kurang 90% ke atas tu memang tahu band-band dia Indonesia, dan memang Om Bin suka gaya lagu-lagu dia orang. Sewajar apa band-band daripada Indonesia tu dia dapat gaya award banyak. Sejak diselenggarakannya acara ini, Indonesia telah memenangkannya sebanyak 14 kali, dan hanya Wow. 3 kali gagal membawa pulang penghargaan ini. Hal ini menjadi bukti bagaimana berpengaruhnya band Indonesia di negara-negara rumpun Melayu. Luar biasa. Band kenamaan seperti Dewa 19, Padi, Sheila on Seven, Padi. Peter Pan, Gigi, Kotak, hingga Yovie and Nuno adalah nama-nama band Indonesia yang pernah memenangkan penghargaan ini. Luar Dominasi biasa, ini guys. tidak lepas dari tren menjamurnya band di industri musik Indonesia pada akhir tahun 90-an hingga awal tahun 2000-an. Ditambah saat itu, musik Indonesia tergolong sangat variatif jika dibanding dengan Malaysia dan Singapura yang masih bergutat dengan musik Melayu. Wow. Kategori selanjutnya adalah penyanyi pria, wanita, dan grup pendatang baru terbaik. Penyanyi wanita. Penghargaan Iya. kategori ini diperebutkan oleh para musisi-musisi pendatang baru pada masanya. Oh. Pada kategori Oke. pria, nama-nama seperti Elo, Marcel, Anji, Oh, Sandi Marcel. Sondoro, Oke. Virgen,
Tulus hingga Cakrakan adalah beberapa nama penyanyi Cakrakan, guys. Indonesia yang pernah meraih gelar ini. Luar Para biasa wakil Indonesia Cakrakan. telah memenangkan penghargaan pendatang baru pria terbaik ini sebanyak 11 kali, sementara Malaysia dan Singapura masing-masing sebanyak 3 kali. Untuk kategori penyanyi wanita pendatang baru terbaik, musisi Indonesia dan Malaysia secara bergantian memenangkan gelar ini, yaitu Indonesia sebanyak 8 kali sementara Malaysia sebanyak 9 kali. Penyanyi kondang Agnes Monica adalah salah satu wakil Indonesia yang Miss pernah memenangkan guys. penghargaan wow. ini pada tahun 2004. Saat itu 2004, usia Agnes masih dia cukup menang. Belia, yaitu 18 tahun. Pada kategori grup atau band pendatang baru, Indonesia tetap mendominasi melalui band-band baru pada masanya. Grup dan band Indonesia berhasil membawa pulang gelar ini sebanyak 5 kali dari 9 kali perhelatan. Band-band baru pada masanya seperti Utopia, Leto, hingga Kotak Leto, adalah beberapa oh. nama yang pernah memenangkan kategori penghargaan ini. Dua kategori selanjutnya adalah kategori populer, atau kategori yang dipilih berdasarkan voting oleh fans dari setiap oh, negara peserta. Popular. Yang pertama adalah kategori artis dan grup atau band paling populer. Pada kategori ini, secara mengejutkan musisi-musisi Indonesia seperti kehilangan tajinya. Bagaimana tidak, pada kategori artis pria paling populer, Indonesia tidak pernah sekalipun membawa pulang penghargaan ini. Sementara untuk kategori artis wanita paling populer hanya dimenangkan sekali, melalui Fatin Shidqia Lubis pada oh, tahun Fatin, 2015. Guys. Oh my God. Barulah pada kategori grup atau band paling populer, Indonesia masih cukup bertaji dengan memenangkan kategori ini sebanyak 4 kali, melalui band-band kenamaan Indonesia seperti Sheila on Seven, wow. Peter Pan, oh. hingga Yovi and Nuno. Secara keseluruhan, kategori ini didominasi oleh wakil dari Malaysia. Siti Nurhaliza yang merupakan salah satu living legend Malaysia, adalah nama yang paling sering memenangkan penghargaan kategori populer ini. Ratu, Ia bahkan populer. Pernah memenangkan penghargaan kategori ini sebanyak 11 kali berturut-turut. Oh my God. 11 kali berturut-turut, Siti Nurhaliza menang. Beralih kepada kategori penghargaan yang paling populer selanjutnya, yaitu penghargaan lagu paling populer. Oh, lagu paling populer. Sama seperti kategori populer sebelumnya, wakil-wakil dari Malaysia mendominasi kategori ini dengan berhasil menjadikan lagu Malaysia memenangkan penghargaan ini sebanyak 11 kali. Sementara lagu-lagu Indonesia hanya 3 kali memenangkan anugerah ini, yaitu melalui lagu Ada Apa Dengan Cinta pada oh. tahun 2003, Kuli Cinta pada tahun 2009, wow. dan lagu Dia pada tahun 2014. Jika dilihat Fatin secara lagi, keseluruhan, oh Indonesia sangat mendominasi pada kategori Best yang dipilih langsung oleh juri dari 3 negara, terbaik. Namun secara tiba-tiba wow. kehilangan taji pada kategori Most Popular atau yang dipilih oleh para penggemar. Udah habis. Oh, udah habis guys. So guys, Omi pun baru tahu juga sebenarnya. Bukan tahu sangatlah sebab sebelumnya Omi pernah tengok juga. Cuma Omi tak ikuti sangat guys. Award sebab dulu masa Omi apa ni? Baru-baru duduk dekat Johor, Omi tak tahu guys benda alat tu. Cuma bila Omi dah berpindah ke tempat baru, maknanya dulu masa Omin datang daripada Sabah, Omin duduk dekat kawasan Meranti guys. Mungkin orang tak tahu juga, tapi Omin duduk kat kawasan situ dan kawasan situ Omin tak tahu sangat. Jadi bila Omin dah pindah ke rumah baru, kat situ guys baru Omin tahu maknanya channel Singapore Suria aku kalau Omin tak silap. Suria channel Singapore memang terlalu bagus guys siaran dia kat situ sebab dia terlalu terang. Maknanya kita boleh tengok. So kat situ lah guys. Tapi mungkin dalam beberapa tahun sahaja Omin ikuti, maknanya siaran tu dah tak boleh. Maknanya kawasan Omin tu dah tak boleh guys sebab Omin dah pasang Astro masa tu. Kalau Omin tak silap lah, jadi Omin dah hilang arah, dah tak tengok sangat award tu. So yang Omin tengok tu yang Fatin, dia Fatin menang, Fatin Shidqia Lubis tu dia menang kat situ guys. Apa lagi? Ada juga lah Omi tengok beberapa yang maknanya tahun lah. Tapi mungkin dalam 3 tahun ke 4 tahun gitu. Omi tak di sana, tak tahu. Dan tadi Omi kira tahu juga yang first tadi yang apa? Kehadir dengan Siti Nurhaliza guys. Diorang menang award untuk apa tadi? Penyanyi wanita terbaik ke apa? Wow. Yang terbaik lah guys. So, banyak guys artis-artis yang Omi suka kat situ. Yang daripada Indonesia, Malaysia, Singapore yang diorang menang kan. Sebenarnya guys, kalau macam Judika dulu, Omi kenal dia melalui yang masa program ASEAN Icon, ASEAN ke apa? ASEAN Icon.
ke mana ikon ASEAN kot. Nah masa tu kalau tak silap lah Om Bin, tak tahu guys, nanti orang betulkan. Lepas tu kat situ Om Bin tak tahu judika guys, tapi yang macam Afghan, Afghan Om Bin tahu melalui, bukan Afghan, siapa guys yang tu? Oh lupa. Kalau Afghan tu memang Om Bin dah tahu, dah lama tahu. Tapi yang alah lupa lah guys, yang suara dia macam menggelegak sedap tu. Cakrahan. Yang tu guys Om Bin tahu melalui itulah anugerah yang Planet Music tu. Om Bin tahu. Kalau macam yang lain-lain tu memang Om Bin dah tahu dah semua, Rosa semua Om Bin memang dah tahu. Okay guys, itu sahaja video-video pada Om Bin. Macam Om Bin telah terharu pula dapat tengok tadi guys. Tengok bersama korang. Okay guys, jangan lupa untuk selalu menyokong video-video daripada Om Bin. Mungkin Om Bin akan melancong ke Kuala Lumpur guys pada minggu hadapan. Mungkin kalau tak silap Om Bin dalam Om Bin plan dalam 30 hari bulan Oktober, mungkin Om Bin akan ke KL. Cutilah selama seminggu gitu. Okay guys, dan nanti Om Bin update video-video jalan-jalan ke KL. Nanti korang jangan pernah bosan guys. Tujuannya guys Om Bin untuk buat-buat video tu sebenarnya Om Bin bukan nak menunjuk ke apa bagai, tapi Om Bin suka buat-buat. Kalau Om Bin melancong tu, Om Bin suka buat-buat video walaupun mungkin korang tengok macam tak berapa menarik, tapi tujuan Om Bin tu guys untuk Om Bin mungkin rujukan Om Bin. Om Bin boleh tengok akan datang ataupun yalah, Om Bin boleh tengok video-video tu di masa akan datang. Dan mungkin kalau ada kawan-kawan kita yang mungkin nak melancong ke tempat yang contohnya macam KL, jadi sedikit sebanyak orang tu ada sedikitlah informasi gitu ya, yang berguna lah untuk mungkin orang yang tak pernah pergi KL ke pergi mana-mana. Mungkin yang pergi Johor Bahru pun mungkin antara Om Bin guys suka buat-buat video dekat shopping-shopping mall lah gitu. So guys, itu sahaja video dari Om Bin dah. Thank you so much.